selamat kembali ke Sunway Mega Lens di Sunway Pyramid Selangor, di mana kita akan meneruskan aksi di peringkat akhir untuk step ladder wanita. Dua pemain muda yang punya potensi yang cukup besar di peringkat antarabangsa dan juga untuk skuad kebangsaan bahagian wanita, Siti Safia Amirah dan juga Natasha Roslan akan berentap untuk memburu kejuaraan yang ketiga bagi Natasha, juara pada tahun 2016 dan juga 2017. Sementara Siti Safia pernah muncul sebagai juara kebangsaan pada tahun 2009. Masih lagi tak dapat memecahkan rekod seorang pemain ini. Nama dia Shalin Zulkifli. Jadi champion 5 kali. 4 kali berturut-turut. 2001, 2002, 2003, 2004. Siapa tu Haji? Adalah budak tu. Budak yang saya kenali di Federal Bowl pada usia 7 tahun. Okay. So sekarang ini Natasha selaku pencabar akan melakukan balingan yang pertama. Dia mungkin berjaya mengalahkan Esther Chah sebentar tadi. Oh, permulaannya split di situ, pin 4, 7, 6, 9 dan 10. Tadi dah buat warm up dah. Dia warm up lagi, warm up relax. Then bila start first ball, competition ball je, kita macam automatic atau kita macam stress boleh. Oh, iya ke? Kadang-kadang saya pun selalu, selalu macam tu juga. Kadang-kadang strike-strike warm up, bila strike, bila balik lah bola first dia. Ball dia ni. Nanti kita fokus pada bola dia tu, yang dia punya spare ball dia. Baik, dia cuma hanya memilih 3 jatuhan pin saja, jadi permulaan yang mengecewakan. Dari Natasha. Tahun lepas Sharon Koh muncul sebagai juara. Tahun ni tadi Sharon terpaksa menarik diri selepas 2 game kerana mengalami kecederaan. Hamstring tak salah saya. Alamak. Main bowling pun ada hamstring ke? Strike itu daripada Siti Safia. Sekejap, saya tengah memikirkan secara mendalam ya, bagaimana main bowling boleh hamstring. ACL semua ada juga Haji. Tapi dia bukan macam bola. Dia tak sudden movement. Tapi kadang-kadang kalau approach tu licin atau kesat, kita boleh tercedera. Okay, ini bersama dengan saya di sebelah kiri saya ni Nakib. Ini pemain yang muda, untuk melihat bagaimana perjalanan final ini. Oh, balingan yang baik tu daripada Siti Safia, dapat 2 strike, double strike di situ. Senyuman puas hati. Senyuman puas hati. Siti Safia. Saya rasa je dua pemain ni memang tengah on form. Kalau kita lihat daripada qualifying score mereka, memang kedua-dua mereka top 2 dalam qualifying. Okey. Iaitu Siti Safia di tangga pertama dengan jatuhan pin 1398 dan Natasha Roslan di tangga kedua dengan jatuhan pin 1370. So memang dua pemain ni memang tengah on form sekarang. Strikes tu daripada Natasha. Perlu melakukan satu lagi strike. Kebangkitan yang menarik. Palingan lebih bagus itu daripada Natasha. Cuma pin nombor 10 tak dapat dijatuhkan. Messenger tak sampai. Jangan main messenger lambat-lambat ni. Kita lihat respon yang diberikan terhadap palingan yang dilakukan sebentar tadi. Siti Safia, mata maksimumnya adalah 300 sebab 2 strike berturut-turut. Natasha menggunakan bola yang kedua. Mudah dan juga tenang palingannya. Okay.
Siti Safiah tidak menggunakan wrist guard berbanding Natasha. Banding yang baik itu. Tiga strike berturut-turut. Itu dia. Selaku pendahulu dalam acara Masters, jelas sekali bahawa dia masih lagi dapat mengekalkan momentumnya tadi. Betul. Untuk dia terus mencatatkan keputusan yang begitu baik setakat ini selepas tiga frame. Jika Siti Safiah menangi game pertama di final ni, dia akan digelar sebagai juara. Ya, terus. Terus jadi champion. Ya. Dan Natasha Roslan perlu menangi game pertama ni untuk memaksa adanya game kedua untuk mencabar Siti Safiah bagi kejohanan kebangsaan ni. Oh, balingan dalam. Oh, itu dia. Itu dia. Permainan ini terbuka semula antara Siti Safiah dengan Natasha Roslan. Dah betul hayunannya, tapi rasanya simpan balik. Sebenarnya dia, saya rasa dia sekali lagi, dia kesilapannya adalah dia menyegerakan pergerakannya itu. Balingan dia tadi pun agak tersasar ke dalam sikit, break point tadi. Sama seperti cubaan balingan yang baik. Sama seperti balingan Natasha di frame pertama, di lane yang sama, lane 37. Nampaknya dah berjangkit tadi. Tadi itulah dia. 38, sekarang game 37, lane 37 pula. Jadi saya rasa dua pemain akan membuat perubahan di lane 37 di frame yang seterusnya. Oh, lagi sekali. Terlalu flat balingannya. Ya, tersasar ke kanan di situ. Dia tukar bola ni? Tak, bola yang sama. Tapi saya rasa dia baling salah target dan break point dia ke kanan. Dua bot ke kanan di situ. Daripada break point yang asal yang sepatutnya dia baling. Gunakan bola yang sama. Percubaan hampir, menarik. Hampir. Good effort lah Natasha. Ya. Untuk cuba menjatuhkan pin nombor 10 tadi. Ya. Cubaan yang sangat baik. Hampir-hampir lah Lin. Itu dia. Mana-mana pemain, kalau ada split begitu pun mereka akan tetap mencuba. Mereka akan tetap berusaha untuk mendapatkan spare, menjatuhkan semua pin yang tertinggal itu. Betul je. Ke dalam sikit tu. Nasib baik high pocket strike tu. Itu betul-betul lucky strike. Pin 4, pin last jatuh di situ. Saya rasa kedua-dua mereka perlu gerak ke kiri, gerakkan kaki ke kiri kerana di lane 37 tu nampak seperti break pointnya agak kering dan bola grip awal. Okey. Ini adalah antara pakaian rasmi skuad bowling kebangsaan. Ya. Di mana juga mereka menyertai pertandingan. Tadinya split, sekarang ya, balingan baik itu daripada Siti Safiah. Frame yang ke-6 dari Siti Safiah. Lagi sekali. Satu lagi daripada Siti Safiah. Nampak jelas bahawa dia bangkit daripada kesilapan frame yang ke-4 tadi. Itulah yang sering kita katakan pemain-pemain kebangsaan kita mempunyai keupayaan untuk bangkit. Lihat, saya rasa Natasha pun menunjukkan balingan yang baik di sini. Strike.
Asha perlu melakukan satu lagi strike sini. Okay, tadi kita mengharapkan bahawa ada perfect score, tak jadi sebab ada split. Sekarang ini Natasha mencuba. Jika kita lihat Natasha ketinggalan dalam 20 lebih pin dengan Siti Safia di frame yang kelima. Paling yang baik itu daripada Siti Safia. Ya, satu lagi strike. Tiga strike berturut-turut. Dapat 109 jatuhan pin di frame yang kelima berbanding Natasha Roslan yang mendapat 83 jatuhan pin di frame yang sama, di frame kelima. Itu kedudukan setakat inilah. Ya, setakat ini. Tapi nampak seperti Siti Safiah agak... ada upper hand sikit. Ya, dan nampak confident. Jika kita lihat pergerakan reaksi badannya. Okay. Bagaimana dengan impact kesan daripada gym work yang diberikan kepada pemain bola? Dalam pada itu kita baru nak cerita panjang. Baru puji Haji. Siapa suruh puji awal? Tinggalkan split di situ. Okey. 2-8-10. Memang susah nak spare ni. Susah spare satu, dan dia sebenarnya seperti dalam kes Tun Hakim dan juga Nakib tadi, membuka peluang kepada pihak lawan. Cuma sekarang ini Siti Safia kena safety first. Ya, ambil dua. Advantage still di tangan Sophie. Tapi dia masih mencari rentak di lane 37 tu, kerana kedua-dua split dia di lane yang sama. Okay, tak jadi nak tanya balik pasal teamwork. Sebab kedudukan sekarang ini genting. Kita simpan sekejap. Tersasar ke kanan. Natasha gagal mengambil kesempatan. Meninggalkan pin 1, 2 dan 5. 1, 2 dan 8 di situ. Sayang. Peluang terbuka tadi untuk dia mengejar. Natasha, untuk mengejar. Jingwok yang dilakukan agak intensif juga. Kami melakukan latihan di gym sebanyak 3 kali seminggu. Itu sebab nampak ada perbezaan kepada stamina dan stamina juga dan kemantapan balingan body diorang ni. Dulu semuanya boleh dikatakan agak slim. Sekarang ini berisi sedikit. Saya sebab suka makan je. Oh, iya ke? Bak makan tu saya serah kepada kamu semula. Kami suka makan. Kita lihat kepada balingan yang baik untuk dia. Tak sampai. Dapat juga menjatuhkan frame ataupun pin nombor 10. Degil sungguh pin nombor 10 ni. Natasha masih ketinggalan 25 pin di belakang Siti Safia, walaupun kedua-duanya mempunyai dua open frame, dua split. Tapi Natasha mempunyai tiga spare berbanding Siti Safia yang mempunyai hanya strike. Tiga strike dan tiga strike lagi connection. Okay, kita berada di frame nombor 9 sekarang ini untuk Siti Safia. Pin nombor 9 ataupun pin nombor 10. Sekali lagi tidak mahu jatuh biarpun telah nampak ada sedikit sentuhan. Paling yang baik sudah pada Sophie. Itu dia. Nampak. Kurang nasib baik. Pin nombor 3 tadi, dia pergi ke sebelah sana tadi untuk menjatuhkan nombor 10. Tak jatuh juga. Degil sikit ya, pin 10. Menggunakan bola kedua, bola spare, plastik untuk melakukan spare bagi pin 10 itu daripada Siti Safia.
Kita tahu bahawa pemain-pemain kebangsaan ini mempunyai perhubungan yang cukup akrab, tapi dalam keadaan ketika ini, dalam gelanggang ketika ini di final, mereka tak bercakap, tak bertegur siapa. Fokus, fokus. Dengan yang akan dilakukan seterusnya dari Siti Safiah di frame nombor 10. Siti Safiah hanya perlu spare. Jadi perlu spare saja di frame yang ke-10 ni untuk jadi juara. Allah Allah. Meninggalkan high pocket di situ. Frame 3, pin 3, 6 dan 10. Hampir-hampir mendapat split. Natasha dah bangun, dah bersedia, bersedia. Ya, Siti hanya perlu spare. Jika dia spare dan strike, dia akan berjaya meraih 201 jatuhan pin. Sepanjang saya membuat ulasan, final step ladder dalam keadaan seperti ini selalunya memang low scoring game. Yeah. Sebab mereka hanya nak menang saja. Yeah. Yeah, itu dia. Spare itu daripada Siti Safiah. Jadi Siti Safiah berakhir dengan sekejap, dia ada satu lagi frame untuk dihabiskan. 201 adalah mata maksimumnya. Dia perlu melakukan 9. Mencari 9 pin. Ya. Jika 8 pin, dia akan dapat 199 jatuhan pin. Dan memaksa Natasha untuk strike home untuk tie. Hampir light pocket meninggalkan pin 2 dan 8 di situ untuk Siti Safiah. Cuba cakap strike, dia ni strike. Kamu cakap 9, dia 9 lah. Dia 9 lah. Dia dengar kata. Wah, baru dah nampak ada senyuman. Yeah. Namun begitu Natasha akan menamatkan jamparannya dengan hanya 8. Ya, 8 dengan pin light pocket. 2 dan 8. Jadi Siti Safiah dapat memenangi semula kejuaraan kebangsaan setelah 10 tahun. Last dia menang tahun 2009. 2009 bersama-sama dengan Syafiq Ridwan. Ya. Itu dia, Natasha Roslan tetap memberikan cabaran, akan menghabiskan permainannya di final ini selepas menduduki tempat yang kedua di peringkat Masters, mengatasi Esther di peringkat semifinal. Saidatul Afifah tempat yang keempat, Cindy Jane tempat yang kelima. Palingan yang lebih relax. Yeah. Dan seterusnya hanya dengan 5 jatuhan pin. Siti Safiah dengan 200 jatuhan pin berbanding Natasha Roslan 182 jatuhan pin. 182 kalau diikutkan, sama macam permainan di game yang keempat peringkat Masters. Yeah. 180 ketika itu. Yeah. Apapun kemenangan yang baik untuk Siti Safiah dan juga Natasha Roslan, kedua pemain yang mewakili Selangor tetapi berada dalam grup Elite MTBC. Sememangnya daripada tangga pertama hingga tangga yang keenam, termasuklah Nur Syazwani Saha adalah pemain-pemain dari skuad Elite Negara. Namun begitu, untuk final ini kita dapat lihat sebenarnya permainan yang kurang mantap daripada kedua-dua pemain. Yeah. Apapun, yang lebih penting adalah untuk mencatat kemenangan dalam perlawanan seperti ini. Ya, yeah, betul aja. Lalu Wicca, Dato' Dr. P.S. Naden, semuanya lah merupakan orang-orang kuat dalam sukan bowling yang memastikan bahawa kejayaan ini akan berterusan di peringkat antarabangsa. Antara SEA Games dengan World Championship memang satu lagi penting. Untuk kami World Championship, tapi untuk kontingen SEA Games. Ok,
itu dia antara perbandingan yang dapat dilakukan oleh Natasha Roslan. Permainan yang kurang baik pada awal permainan ini. Itu ada sedikit peluang untuk dia melakukan kebangkitan apabila terdapatnya split ataupun open frame. Namun begitu Natasha juga gagal untuk mengambil kesempatan. Dua pemain kebangsaan beraksi di final dimenangi oleh Siti Safiyah Amirah 200 mengalahkan Natasha Roslan 182.